Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari pengenalan program pengolahan kata. Program apa saja yang dapat digunakan untuk mengetik dokumen, surat atau karangan? Mari kita akan mempelajarinya. Yuk. Microsoft Word sebagai program pengolahan kata. Ada banyak program pengolahan kata, antara lain OpenOffice Writer dan Microsoft Word. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari program Microsoft Word. Dengan program pengolahan kata, kamu akan mengetik surat, cerita atau karangan. Dan berikut ini langkah-langkah untuk membuka program Microsoft Word. Klik logo Windows di kiri bawah. Klik All Program. Pilih Microsoft Office. Klik Microsoft Word. Untuk keterangan tampilan layar Microsoft Word adalah sebagai berikut. File berisi perintah-perintah standar seperti open, save, print, dan lain-lain. Toolbar akses cepat berisi untuk mengakses perintah dengan cepat. Perintah yang sering digunakan dapat ditambahkan pada toolbar ini. Peluncuran kotak dialog berguna untuk mengakses semua fitur dari pilihan menu yang kita pilih. Kursor, tempat untuk mengetikkan teks, kamu dapat melihatnya sebagai garis hitam yang berkedip-kedip di halaman kerja Microsoft Word. Zoom, Zoom berguna untuk mengubah besar kecil tampilan dokumen secara cepat. Halaman kerja berupa tampilan kerja kosong putih. Fungsinya sebagai halaman kerja di kertas kosong, inilah tulisanmu diketik.